Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Sitora TV, yang selalu membahas berita terbaru hari ini dan berita terupdate terpercaya. Oh ya, sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa like dan komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Adiba Hanza ungkap perubahan usai dinikahi Egy Maulana. Adiba Hanza kini tengah menikmati status barunya sebagai istri dari pesepak bola Egy Maulana Fikri. Seperti yang diketahui, keduanya resmi menikah pada tanggal 10 Desember tahun 2023 lalu. Kemudian, Adiba Hanza mengungkapkan perbedaan yang dirasakan olehnya setelah menikah dengan Egy Maulana Fikri. Pada video yang diunggah ke YouTube dan memperlihatkan dirinya sedang make up, Adiba Hanza mengaku bahagia kini sudah ada suami yang bisa menemaninya setiap hari. Jadi kalau sekarang tuh kemana-mana berdua, terus juga makan ada yang nemenin bener-bener 24/7 kayak ada temennya, kata Adiba Hanza dikutip dari video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Kamis, 28/12. Baca juga, bucin maksimal, Adiba pakai jersey Egy Maulana di acara ultah anak Lesti. Selain itu, Putri Umi Pipik dan mendiang Uje ini mengaku bahwa dirinya bisa dengan bebas melancarkan hobi memasaknya tanpa rasa malu. Diketahui, Adiba Hanza memiliki hobi memasak. Selama di rumah, kakak Abizar itu selalu memasak ketika kediamannya didatangi oleh banyak orang. Aku tuh suka masakan, suka save resep masakan gitu. Tapi aku malu kalau di rumah itu rame, jadi aku masaknya kalau di rumah lagi sepi, jelas Adiba Hanza. Nah sekarang aku udah bebas masak buat berdua, tambahnya. Tidak hanya itu, Adiba Hanza juga menikmati momen dirinya harus izin kepada sang suami ketika hendak berpergian. Terus juga kalau dulu kan kalau pergi-perginya itu izinnya sama orang tua aja kak, sekarang izinnya juga sama suami, jadi kita sama-sama izin ke suami, ngabarin biar lebih enak juga, pungkasnya. Kabar yang kedua, Umi Pipik selama ini memang kerap dijadikan panutan oleh para artis. Terutama bagi mereka yang baru mulai berhijrah dan mendalami Islam. Namun terkadang, dalam prosesnya ada beberapa artis yang berada di jangkauan Umi Pipik memilih keputusan mengejutkan. Di mana ia yang semula sudah belajar memakai hijab lantas membukanya kembali. Melihat hal tersebut, netizen pun mendadak langsung meminta Umi Pipik turun tangan. Mengetahui hal tersebut, Umi Pipik akhirnya angkat bicara. Melansir dari postingan salah satu akun Instagram gosip yang diunggah Jumat, tanggal 29 Desember tahun 2023, beredar video Umi Pipik tatkala jadi bintang tamu Meisya Siregar. Pada kesempatan itu, wanita bernama asli Pipik Dian Irawati itu pun mengurai alasan mengapa ia enggan diminta ikut campur. Pasalnya, Umi tak pantas untuk menjudge artis yang memilih melepas hijab. Dan saya gak pernah mau menilai, misalkan saya banyak teman-teman public figure saya yang nge-DM banyak,